Yang itu apa, Mas? Cappuccino. Oh, cappuccino-nya bubuknya ya? Iya. Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Lupu. Jadi pada konten kali ini kita akan berburu es cappuccino. Jadi es cappuccino-nya tuh kita waktu itu lagi lewat aja gitu kan, ada yang jual es cappuccino di daerah perkampungan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tempatnya. Let's go. Jual apa ini? Oke, sama ini apa cappuccino? Oh, cappuccino boleh deh. Boleh. Ada berapa nih cappuccino? Sorry. Baik buat. Kok. Bakal. Oke, di sini ada cappuccino cincau. Kita sorot harganya ya. Biasalah cappuccino itu cappuccino itu ada rasa-rasanya, guys. Vanilla, mochaccino, juga karamel, ada Tahiti. Wow. Cappuccino tapi Tahiti. Cappuccino tapi Tahiti. Wah, ada toppingnya juga tuh. Toppingnya ada Oreo, keju, coklat. Kita pakai topping apa ya? Bubble aja lah, cuk. 5.000 dong. Ya biasalah. Cappuccino cincau udah pada tahu lah harusnya ya. Cuma kita review iseng. Satu dua, Mas. Kenapa? Satu dua. Beli satu aja. Namanya siapa, Mas? Bumi. Oh, Mas Bumi ya? Iya. Yang itu apa, Mas? Cappuccino. Oh, cappuccino-nya bubuknya ya? Iya. Ini ada topping-toppingnya enggak, Mas? Ada sih, biasa aja. Oh, biasa aja ya. Ada topping buat bubble gitu enggak ada. Oh, buat sekolah sih, nasi. Kamu tinggal deh. Kalau ada buat toppingnya, mungkin yang 10.000 mau kali, Pak. Double gitu kan. Belum aktif apa ya? Iya, masih seminggu sih. Iya. Karena orang normal. Pakai cappuccino, pakai gula tadi, Pak ya? Iya, pakai gula. Kasih es batu tuh ya? Jam berapa bukanya, Pak? Ini buka sih jam pagi, kalau ibu sih buka. Jam 10? Jam 7 udah buka sih. Oh, pagi ya? Karena kan anak SD kan. Oh, karena SD ya? Iya. Ini kan rasa cappuccino ada rasa apa lagi? Ada strawberry, keju, pomes ya. Oh, ada juga yang pomes ya. Blender. Oh, di press, Pak ya? Iya. Cincau ini di mana, Pak? Hah? Cincau ini? Cincau ini paling kayak topping. Oh, itu ya. Oh, tetap pakai cincau. Iya, pakai cincau. Ini kalau topping-topping lain juga. Iya. Oh, itu cincau, Pak ya? Cincau. Oh, baru lihat ya. Dari apa itu? Agar apa? Dia bikin diri sih, Ibu. Kayak agar gitu, kayak begini. Oh. Kalau mau pesan ini selain datang ke sini pakai cara apa, Pak? Ada online gitu? Oh, enggak ada. Oh, ada ya? Ada. Apa namanya di sini? Oh, enggak jual online, Pak ya? Enggak. Kan karena online lebih apa sih, kali dari mana-mana datang gitu kan. Ini buat gimana anak SD dong sih. Oh, SD, Pak ya. Iya. Oh. Enggak.
Pakai sedotan Pak ya? Iya. Iyalah pakai sedotan Pak. Iya. Vlogernya aduh, 20 juta gua dah. Makasih Pak ya. Makasih Pak. Iya, makasih Pak. Dari buka, ya coy lihat. Minum haus. Aduh guys, haus banget. Kita mencari konten. Wih, cincau. Cincaunya guys ya. Waduh, coy nih. Tadi kita pengen topping yang lain, cuman gak ada. Katanya buat apa sih Pak tadi? Buat pajangan dulu. Anak SD. Iya, katanya buat anak SD. Nah, minum cuy. Segar banget ya. Ini gue habis makan mentol kan, langsung minum ini cappuccino cincau. Cincau lumayan loh. Ini kita juga ini. Cincaunya guys ya, waduh. Cappuccino, untuk cincaunya enak. Gue kasih rating 8/10 lah. Terus tempat cappuccino nya juga manis. Kopinya kerasa banget, cocok lah untuk anak-anak muda kayak gue, kan gue mau biasa minum coba. Segar banget, gak terlalu manis, gak terlalu pahit juga, pokoknya pas lah. Dan minum lagi guys ya. Gue lagi di daerah, guys ada resto, pokoknya video makanan tuh dari situ. Aduh, masih gini nih. Gue pengen review yang lain, kan minum gue habis ya. Oke, okay. Begitu dulu review sederhana dari gue. Jangan lupa di like. Itu dulu review dari gue. Es cappuccino itu enak banget, manis. Harga cuma 5.000, 5.000 ya, itu 10. Oke, okay. Jangan lupa kalian like, comment, di sama di subscribe. Nantikan atau video konten gue selanjutnya. Gue Lupu, gue Hiri, gue Bayi.